Sama sekali yang diraihkan Tuan Allah, semoga biasa panjang umur, murah rezeki, tetap iman, dimurahkan, diberikan tempat ini sentiasa barakah. Amin. Juga dengan Mama Siti sekali lah. Tuan Allah juga lah ya, sekali aku Mama Siti lah. Dan juga kepada semua anak-anak dan yang lain yang tidak dilupakan, bapa, ibu dan semua bapa-bapa saudara, mama saudara, sepupu sepapa yang saya kasih sekalian. Kali ini nak ambil masa sebab ya, pasal macam banyak sangat nak kongsi sebab esok lusa dah masuk 15 malam kan. Lepas tu dah tinggal 10 malam terakhir kan. Jadi rasa macam banyak tapi tak apa. Nak ambil dua aja yang penting. Satu bonus saja. Ambil solo konsep macam-macam. Belum masak lagi. Benar-benar pop-pop. Tuan lah masa dulu. Dah tu habis. Dia nak buat pop-pop tu. Habis. Biar set dia buat habis. No, sana. Kisah, Okey, kisah yang pertama dinakalkan oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tu macam kita ahli sunnah kat Malaysia, macam Ustaz Somad apa semua, geng-geng Nahdlatul Ulama. So, Nahdlatul Ulama menakalkan dalam makalah mereka yang diambil daripada kitab nama dia As'adul Rafiq, nama kitab. Cerita dia ada seorang perempuan, dia kehilangan anak dia, anaknya meninggal dunia. Dia perempuan dewasa, mak kita. Anak dia perempuan dewasa juga, meninggal dunia. Jadi dia rasa dia tak lepas, bukan tak lepas, tak reda. Dia rasa macam ada sangkut. Maka dia jumpa dengan Imam Hasan al-Basri, kata dia, wahai Imam, ada peluang tak aku nak jumpa dengan anak aku dalam mimpi? Maka kata Imam Hasan al-Basri, betul ke aku nak jumpa dengan dia? Kata macam tu. Dia kata, betul. Aku rasa macam tak lepas sangat. Maka kata Imam, baik, lepas sembahyang Isyak nanti malam, buatkan 2 rakaat ba'diyah, tambah lagi 2 rakaat untuk sembahyang sunat. Maka setiap lepas Fatihah di keempat-empat rakaat ni, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Habis Fatihah, baca Al-Hakumun Takasur, Surah At-Takasur, Al-Hakumun Takasur, Hatta Zulukumun Maqabil, Kala Sofat Alam, sampai lagi. Habis baca Fatihah, baca At-Takasur, habis baca Fatihah, baca At-Takasur, habis baca Fatihah, baca At-Takasur, habis baca Fatihah, baca At-Takasur. Kemudian duduk di kitab sejadah tu, selawat sampai terlena. Maka mak tu dia buat. Alhamdulillah, dia mimpi jumpa anaknya. Hanya sahaja menyedihkan, anaknya dibakar dalam api neraka. Maka dia sedih. Esok dia terus jumpa dengan Imam Hasan al-Basri. Kata dia, wahai Imam, semalam aku bermimpi aku jumpa anak aku dan dia dibakar dalam api neraka. Adakah cara yang aku boleh menyelamatkan dia? Maka kata Imam Hasan al-Basri, tak ada cara lain melainkan banyaklah bersedekah atas nama dia. Okey, habis contoh takat tu. Selama berapa lama Imam Hasan al-Basri memang tak jumpa perempuan tu. Mimpi Imam Hasan al-Basri satu hari jumpa seorang perempuan macam bidadari duduk atas singgah sana. Bila Imam Hasan al-Basri bertembung dengan dia dalam mimpi tu, perempuan tu tanya kepada dia, wahai Imam, hang kenal aku tak? Kata Imam Hasan al-Basri, aku tak kenal siapa kamu. Kata Imam Hasan al-Basri, aku tak kenal siapa kamu. Perempuan tu kata, aku adalah anak kepada perempuan yang minta nak jumpa dengan kamu. Terkejut Imam Hasan al-Basri, kata dia, akhir sekali aku jumpa mak kamu, dia kata kamu dibakar dalam api neraka. Sekarang kamu ni naik, elok, cantik macam bidadari. Kata dia, wahai Imam, ibu aku telah bersedekah di atas nama aku dan Allah telah menyelamatkan aku daripada api neraka. Itu benda penting, nota paling penting tu. Dan rezeki kami, ketika kami semua dibebaskan daripada api neraka, ada seorang wali Allah mai di kawasan perkuburan kami. Dia menghadiahkan salawat kepada kami. Maka dengan sebab salawat itu, Allah mengangkat darjat kami duduk di atas singgasana yang mulia. So itu cerita yang pertama. Habis cerita pertama, kesimpulan kita dapat, gunalah kesempatan bulan Ramadhan ni sebab Nabi kata afdalus sadaqah, sebaik-baik sadaqah adalah bulan Ramadhan. Buatlah sedekah walaupun kata ulama bulan Ramadhan ni jangan terlepas sehari pun daripada kita bagi sedekah. Bagilah seringgit pun tak apa. Niatlah atas nama siapa pun tak apa. Allah akan menyelamatkan daripada api neraka. Dan semoga yang mana yang muda-muda ni, kita yang mana ada mak bapak, buatlah untuk mak bapak kita. Semoga mak bapak kita selamat daripada api neraka. InsyaAllah, amin. Yang kedua tadi ada salawat. Yang ni penting dan dia nak ulang balik. Bukan hari tu ada satu grup dan ada cerita. Kali ni nak cerita kat sini juga. Hadis dia dalam Imam Bukhari, hadis 1338. Kalau siapa nak buka dalam handphone, tulis Bukhari 1338, mesti dapat hadis ni. Cumanya hadis ni dia banyak. Jadi dan dia baca, dan dia kumpul, dan dia bagi semua. Dan dia cerita satu cerita berangkai elok, tapi dia terpecah dalam banyak hadis kena gabung. Hadis Imam Muslim 2870.
hadis Imam Muslim 1071. So siapa nak search, boleh search hadis ni cerita dia. Hadis sahih lah. Hadis Bukhari 1338, hadis Muslim 2870, hadis Imam Tirmizi 1071. Kata Nabi, bila seorang anak Adam masuk dalam kubur, dia dikebumikan, maka beredarlah semua orang daripada dia. Maknanya lepas kita baca talqin semua selesai, kita akan tinggalkan dia, kita berjalan. Orang yang dalam kubur tu boleh dengar tapak kaki kita. Maknanya dia berjalan tak jauh, mungkin sampai dekat pintu tu, mungkin kubur dekat sini. Orang ahli keluarga tu berjalan ke pintu. Kita semua yang duduk atas muka bumi duduk tangan sana. Dia yang dalam kubur sudah berlaku satu proses. Apa prosesnya? Datang dua malaikat. Dalam Imam Bukhari dan Muslim dia kata malakan. Mai dua malaikat turun naik kat dia yang dalam kubur ni. Kalau dalam Imam Tirmizi tadi yang 1071 dia sebut Munkar Nakir. Malaikat ni naik kat dia, malaikat kejut kita. Siapa saja masuk kubur, inilah proses dia. So malaikat akan kejut dia. Hei, bangun. So kita yang tidur di lambung kanan kita tu menghadap kiblat. Kalau dalam kubur kita tidur dulu tu, kita akan main malaikat tu pun dia kejutlah. Hai bangun. Kita pun bangun. Bila kita bangun duduk, malaikat tu berdiri. Soalan pertama dia tanya kat kita. Hadis tu hadis Imam Bukhari dengan Muslim dengan Imam Tirmizi tadi tu. Dia tanya apa? Dia tunjukkan kat kita gambar. Dia tanya, kenal tak lelaki ni siapa? Ini gambar Rasulullah. So dia tanya, kenal tak lelaki ni siapa? Okey, dalam hadis tu dia mula dengan orang beriman jawab dulu. Tapi dah dia simpan orang beriman dan yang bolas. Kita ambil dulu orang kafir dengan orang munafik. Ha, yang ni bahaya. Sebab ada orang munafik. Kalau dia kata orang kafir saya tak apa, mana orang Islam semua selamat. Tapi maksudnya dia kata orang munafik. Orang munafik ni insya-Allah harapnya dalam keluarga kita tak ada. Yang ni doa yang paling penting ketika tawaf nanti Pak Utang nak pi umrah, tolong doa lah kami sama minta keluarga kita yang ada munafik dalam keluarga kita. Dia duduk dengan kita pakai baju macam kita, gelak dengan kita, tapi dalam hati dia tak suka dengan kita. Anu bahaya orang macam ni. Itu yang Piramli buat dalam cerita Sajian Hasan tu. Buang kat lah kali tu. Dia suruh jaga. Jangan ada orang macam buang ni dalam keluarga kita. Jaga benar. Kalau tak suka, abang tak suka. Kalau tak suka, abang tak suka. Tak apa. Beredar elok-elok pelan-pelan. Jangan aniaya. Sebab dia akan jadi gunting dalam lipatan. Api dalam sekam. Duri dalam daging. Musuh dalam selimut. Dia bahaya orang macam ni. Apakah perangai dia di akhirat? Dia tak ada bunuh malaikat. Jadi bila malaikat kejut, hey, bangun. Dia bangkit, dia duduk. Ada pun kata Nabi, wal kafiru dash wal munafiqun. Nabi kata, hey, wal kafiru wal munafiqun. Dua orang. Bila ditanya dia, hang kenal ni siapa dia gambar tadi? Maka kata mereka, la adri. Nah, nampak orang munafik tadi. Dia Islam sama macam kita. Tapi dia tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-dua dia berkata, la adri, kami tak kenal. Maka bila dia berkata dia tak kenai, malaikat mungkar nakir ambil dia punya hammer dia, dia pentak kepala mereka. Dalam hadis tu sebut baina uzunain, di antara dua telinga. Mana muka dia pentam muka kawan tu, boom, dia bagi menjerit lelaki tu tenggelam tujuh petala langit, petala bumi. Menjerit dia illa saqalain, kecuali dua makhluk dia yang tak dengar suara tu, iaitu manusia dengan jin. Makhluk lain semua dengar cerita itu. Maka malaikat ambil dia, cekau dia balik, letak balik dekat atas tanah. Tanah tu tutup balik, letak dia, pukul kepala dia lagi, hentam dia tujuh petala bumi lagi tenggelam. Kata Nabi di hujung hadis tadi, hatta, Nabi kata, hakaza hatta yaumul qiyamah. Begitulah berterusan sampai hari kiamat. Apa soalan dia? Kenai tak Nabi Muhammad? Tu je. Sebab tu kita masa tarawih pun dalam alam Melayu ni kita dinasihatkan baca selawat. Apa berarti ke tak berarti cerita lain. Jadi bila selawat, mulut kita biasa sebut nama Mimha, Mimdan, Muhammad tu paling penting. Sebab bila ke akhirat, nama tu pun. Sebab tu cuma fikir awal ni. Semayang jenazah. Tapi takbir kedua, bukan baca surah, baca selawat kepada Nabi Muhammad. Tak akan boleh hantar satu jenazah masuk kubur kalau tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang beriman, sambungan dia tadi. Ada pun orang beriman, bila dikejutkan dia, hai bangun. Dia pun bangun, bangun. Kenai nak yang ni, siapa dia? Dia orang beriman. Macam kita duk baca selawat, duk buat majlis, macam-macam baca selawat. Rindu dekat Nabi dan sebagainya. Tengok ni, dia kata, oh Muhammad. Dia kata, ini Muhammad, Nabi Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Dalam kubur tu dia terus syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata macam tu. Maka malaikat kata dekat dia apa? Malaikat kata, unzur maq'adaka finnar. Hang tengok kedudukan hang dalam api neraka. Ai, dalam api neraka pula. Apa maksudnya? Sebab tu dana murah. Sebab takut nanti bila baca kita tak faham. Unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Terkejut dia tengok tempat dalam neraka. Sebab apa? Sebab huraian dia. Dia adalah satu orang yang beriman.
Tapi dia bukan masuk syurga straight. Dia ada posisi dia dalam neraka. Mana dia nak kena hukuman dulu. Tapi malaikat kata apa? Sebab bila aku kejut, aku tanya hang kenai tak Muhammad sebenarnya, hang kata hang kenai. Allah memindahkan tempat hang, kau pun masuk dalam syurga. Ha. Akhir hadis Imam Bukhari Muslim tu dia apa kata apa? Dia tengok tempat dia tu berubah. Dia tengok tempat dia berubah. Dia jadi happy. Kalau bahasa kita orang Penang, cewi-cewi. Dia jadi cewi, dia jadi cesyuk. Dia jadi tak senang dulu. Hadis Imam Tirmizi sambung. Tadi Imam Bukhari dengan Muslim tak kata tu je. Imam Tirmizi sambung bawah lagi panjang. Apa dia? Malaikat katakan dia, hang tengok kubur hang. Baru dia perasan, dia tengok keliling kubur dia. Apa berlaku? Kubur dia diluaskan 70 hasta, 70 hasta kali 70 hasta. Seluas itu kubur dia dihiaskan cantik dengan warna-warni lampu dan sebagainya. Dia jadi macam lagi seronok. Sehingga dia lupa. Apa kata dia? Malaikat, boleh tak saya keluar, saya pergi habak kat keluarga saya? Kan kita tadi kata keluarga duduk kat pintu ni, bukan jemunan. Dia kata, boleh tak saya keluar pergi habak kat keluarga saya? Inilah balasan kalau orang mengenali Nabi Muhammad SAW. Maka kata malaikat, Allah tak bagi, Allah suruh kamu duduk. Yalah dah mati dah, kan keluar kan? Maka Allah kata kat dia, Allah, malaikat kata, Allah tak bagi, Allah suruh kamu duduk sampai kiamat. Nanti bangun lah mungkin. Oh, mana dia, dia tak akan diganggu lah dengan apa-apa. Hanya semata-mata jawab satu soalan dia. Apa soalan dia? Kenai dah Nabi Muhammad. Jadi sebab itu kita dalam keluarga kita, kita bawa. Tak ada masalah. Ini saja satu jalan yang paling no harm. Kalau nak suruh zikir, siapa lah nak zikir? Nak suruh mayang banyak mana sangat. Lapan ni pun jenuh nak diskam. Nak suruh kita buat apa? Baca Quran nak khatam larat mana? Ni hari yang ke 14 lah. Berapa juzuk lah kita baca? Tak boleh, susah. Satu je boleh. Baca sirah Nabi. Baca selawat kat Nabi. Fall in love dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ini jalan paling mudah kata ulama untuk menyelamatkan kita di akhirat. Kalau okay, so Nabi nota paling penting. Bonus sikit. Okey. Nanti belum tentu kita akan jumpa lagi. Kita nanti raya pula lah kan. So ada lima anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bulan Ramadan. Yang tak dapat pada umat lain. Pertama dah terlepas. Malam yang pertama hari tu sempatlah kita share semua kan. So malam pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ni kita tak dengar kan penceramah-penceramah kata macam apa ni malam pertama kedua yang ramai. Malam ketiga pasti kita tak dengar. Tahun ni alhamdulillah tak pernah dengar. Sebelum-sebelum kita dengar. Sebab apa? Sebab orang semua baru nak menghadam hadis yang tadi. Lima anugerah. Lebih baik semua ramai malam pertama hidup tak apalah, hari-hari lain kemudian kemudianlah tak apa. Sebab so, kurang-kurangnya kalau semua orang semayang pada malam pertama tu, at least kita jamin semua keluarga kita tidak akan diazab sampai ke sana. Ha, yang tu penting. Kita nak keluarga kita semua syurga, tak mahu ada yang neraka. Sebab tu tak ada masa untuk kita nak kecil hati nak tak ada semua. Rugi. Sebab apa? Kebanyakan manusia akan sangkut di satu tempat di antara titian sirat. Nak ke syurga kan bila lintas tu, terus semua seronok. Nak pergi ke syurga, duduk jalan tu, ada satu tempat. Tempat tu apa nama dia? Qantarah. Qantarah ni yang ramai orang sangkut. Yang bila orang kata, apa hang pergi syurga, orang kata kat aku. Hang patah balik masuk neraka. Hang datang situ. Ramai orang sangkut. Nama dia Qantarah. Lepas tu kita tak mau sangkut kat situ. Sebab tu Imam Syafi'i ketika orang duk hina dia. Dan hari ni pun ramai orang duk hina macam ni. Imam Syafi'i dah tulis dalam kitab dia. Kata apa? Aku dah memaafkan semua yang mengatak kat aku. Tapi kita kena baca, kena baca ayat tu sampai habis. Sebab apa? Bukan sebab dia tak mau sanggup apa. Imam Syafi'i punya tulus hati dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Imam Syafi'i, aku maafkan semua orang yang mengatakan aku sebab aku tak mau menyusahkan Nabi Muhammad dan kena macam ayah aku nak syafaat aku pula untuk aku masuk dalam syurga. Oh, dia sampai macam tu. Eh, kita semua pernah macam tu. Hati kita pernah lapang, tenang saja dalam dunia ni. Tak ada, tak cukup masa. Beatles kata apa? Life is too short to quarrel, to argue, to gaduh. No, no, no time. Jangan. Kita nak semua orang masuk syurga. So, malam pertama dah terlepas dah. Habis dah. Alhamdulillah kita semua dah selesai. Yang kedua, bau mulut orang yang puasa lebih wangi daripada kasturi. Semua orang tahu. Yang ketiga, ketika mana azan maghrib 13 hari sudah. Bila azannya maghrib masuk satu Ramadan, semua orang kita ni malaikat ada seorang Allah utuskan malaikat untuk doa pengampunan dekat kita sepanjang siang sepanjang malam. Mana kita semua ni bulan Ramadan tak ada dosa. Allah suruh. Sebab tu neraka tu berapa dia buka? Ada seorang malaikat dia akan doakan kita, dia doakan kita. Ampun dosa orang ni sampai daripada dari Allah. Allah cipta dia tu khusus. Dia surah Fussilat kata apa? Wahum la yas'amun. Mereka tak akan jemu ni doa. Jadi bukan macam kita.
Kita doa saat-saat penat-penat dah dia. Dia daripada awal pagi tadi dia dah doa dengan kita ampun. Sampailah dia tak berhenti. Sampai kita tidur boleh doa. Kita dah lena lah dia doa kita sampai esok pagi. Lepas tu, yang keempat, syurga dihias untuk kita semua. Sebab tu, contohnya Arwah Tok Nafa meninggal bulan Ramadan. Itu satu benda yang luar biasa. Sebab apa? Dia, beliau meninggal dalam keadaan syurga dihias untuk orang yang amal. Oh, itu cantik. Syurga ni makhluk. Dia punya dinding-dinding ni dia boleh alter. Bila mai Ramadan aja dia akan alter dengan permata-permata berlian-berlian untuk apa? Greet orang-orang yang puasa ni mai. Aku ready untuk apa? Hampa puasa kan, hampa mati kan, hampa hidup kan apa? Aku ready untuk apa? Oh, ni special untuk umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang ni kita tak jumpa lagi. Insya-Allah harapnya semua kita jumpa malam last Ramadan. Last kali yang tak ada tarawih dah. Amin. Akhir last. Kira azan maghrib esok raya. So malam tu tuntutan dia simple aja. Semayang berjemaah maghrib Aisyah. Sebab apa? Malam tu berlaku bertembung dua peristiwa. Satu, malam last Ramadan. Malam tu juga malam pertama raya. Kalau siang, esok tu dah raya dah, apa tak panggil Ramadan. Ada malam tu, transition tu, malam tu yang orang kata apa, maghrib tu bertukar malam dengan siang tu. Tang situ bertembung dua benda. Satu, hujung Ramadan. Satu, awal Syawal. Apa berlaku dua tu? Awal Syawal, doa mustajab. Hujung Ramadan, hadis Nabi. Nabi kata apa? Fi akhir Ramadan, di akhir Ramadan, Allah ampun semua umat Nabi Muhammad SAW. Yang itu semua orang kena ambil. Yang itu semua orang kena beringat, kena ambil. Okay? InsyaAllah. Dan jangan tinggal tiap-tiap malam. Dia cari supplier. Tiap-tiap malam kalau boleh jangan tinggal ya. Jangan tinggal baca zikir saja. Itu je. Wallahualam aku lupa boleh hadha wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.